Kenapa nih? Bocor, Bang. Bocor. Iya. Bocor di mana? Tadi di dalam itu. Pulangnya di mana? Pulang ke mana? Lenteng Agung. Lenteng Agung, Mas, ya? Lenteng Agung. Bisa buka jok motor lo deh. Enggak bawa apa-apa ya? Enggak bawa apa-apa. Ya, enggak bawa apa-apa. Ini kenapa enggak dipasang plat ini ya? Itu buat nyopot, Pak. Buat nyopot. Pulangnya ke mana? Ke Lenteng Agung. Iya, Pak. Suasananya ada? Di rumah, Pak. Di rumah? Iya, iya. Kenapa? Tinggalan. Tadi saya mau ambil motor, saya ambil kendaraan motor saya. Buru-buru makanya. Kalau mau keluar malam, iya. Motor tuh sebelumnya kendaraan STNK. Iya, Pak. Timnya mana? Enggak ada juga. Tinggalan juga di rumah. Nah, sekarang tujuannya mau kemana? Ke Lenteng Agung. Lenteng Agung. Kemudian kita langsung mengecek penggeledahan di jok motor. Kita tidak dapati barang bukti sajam atau jenis lainnya. Ini kira-kira ada nggak tambal ban buka hari ini? Itu yang di lampu itu katanya sebelah kanan, Pak, nanti. Itu sebelah kanan. Iya. Ini aja ya. Kita bantu, Pak Tim. Iya. Bantu naik ke atas mobil ini, angle. Nanti kita arahkan tambal ban. Nanti kita turunin. Ya. Iya. Ayo, ayo sama. Kita naik ke atas mobil. Besok-besok lain kali kalau misalnya mau keluar malam, mau keluar pagi, bawa STNK-nya, motor tersebut, kemudian plat nomor dipasang. Iya, iya, Pak. Karena nanti kan melanggar peraturan lalu lintas. Iya, ya. Kita coba tegur ruang hiburan doang, iya, jangan ulang lagi. Ya. Itu aja. Iya, siap, Pak. Ya, cukup, ya. Yuk, malam deh, ya. Iya, makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama, ya. Ya, pada saat kita sudah sampai di tukang tambal ban, kita mengimbau pada yang anak muda tersebut agar lain kali dilengkapi surat-suratnya untuk mengendarai sepeda motor dan dipasang plat nomornya. Karena pada saat kita tangkap itu plat nomornya sudah copot atau sedang di bagasi. Tidak jauh dari lokasi, kami pun menemukan pengendara sepeda motor. Sama halnya dari yang sebelumnya bahwa pengendara ini pun yang dibonceng tidak menggunakan helm. Kamu, kenapa nggak pakai helm? Tadi jemput, mau kerja atau jemput. Nah, kalau kerja nggak usah pakai helm gitu, kemana-mana? Cuma deket, Mbak. Kalau deket nggak boleh pakai helm? Harus nggak pakai helm gitu? Harus pakai. Nah, harus pakai. Kenapa nggak dipakai? Hah? Lupa. Lupa? Datang masuk jam 10, Pak. Hah? Masuk jam 10. Masuk jam 10 malam ini? Terus kalau masuk jam 10, harus buru-buru nggak pakai helm gitu? Ya, enggak. Ya, terus aturannya gimana yang benar? Harus pakai helm. SIM kamu mana? Belum buat, ya. Kenapa saya dikasih KTP? Bapaknya yang... Enggak, jangan nyalain bapaknya. Kamu tetap harus punya SIM. Diminta wajar karena kamu gak ada identitas. Nyalahin. Kamu umur berapa? 17. 17, aturannya udah boleh punya SIM apa belum? Udah. Udah, kenapa gak bikin? Belum sempet bikin, ya. Gak sempet, tapi sempet naik motornya? Hah? Iya, karena jarak jauh ataupun dekat, pengendara wajib menggunakan helm dan kami pun langsung memberikan tindak tegas berupa tilang agar pengendara tersebut jera. Pak, Pancasila berdua. Pancasila. Berbarengan. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, Pancasila. Hah? Apa-apa? Ulang-ulang dari pertama, ulang. Ulang. Pancasila. Satu. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang maha esa. Aduh. Bagi seluruh rakyat Indonesia selesai. Itu yang terakhir. Sudah lama itu. Aduh, kamu nih warga mana ini? Kamu Indonesia.